Video kali ini aku bakal ngajak kalian untuk jalan-jalan ke Belitung. Mau tahu seperti apa keseruannya? Jangan skip on watching. Dudu. Jadi kita lagi mau jalan ke Bukit Pramunya dan ini kanan kiri ada banyak pohon, jadi setiap pohon tuh ada QR code-nya. Kalian bisa coba. Sini. Mana ada QR code? Mana ini? Kita lewat sebelah kiri. Lewat sini. Ya. Oh iya. Nih, kita mau coba. Nah, ini jadi pohonnya namanya ini, lalu tingginya, bla bla bla, ada keterangannya. Keren kan? Canggih. Dua, tiga. Jadi guys, ini adalah titik pertama, yaitu Batu Kembar. Ntar lu capek. Keren. Ini baru berapa titik, Pak? Pertama ya, itu pertamanya. Jadi ini udah nyampe di poin kedua, yaitu mobil terbang. Coba lihat kayak apa sih? Kayak gitu. Kayak spot foto. Mari, Bu. Dulu.
aja, saya nemenin ini. Boleh. Oke. Ayo. Udah, Mas. Ayo, grup 1 dan 1 A. Jadi jadi ini adalah spot ketiga. Apa? Buat anak-anak kekinian. Kenapa ada ngeliat? Buat anak-anak kekinian toh. Kalian harus banget datang ke sini buat lihat sunsetnya. Mau foto-foto? Ya. Ini aku lagi nikmatin es kelapa muda, enak banget. Lagi pula kalau beres cara TikTok. Kalian nikmatin ini di atas bukit ini, ada sunset walaupun nggak kelihatan. Mantap banget, jadi kalian wajib banget kesini. Ayo kesini, ayo ke Bukit Pramun. Tuh kan, kira minuman duluan dia pada. Wah, ini nih dia nih tadi sedotan yang... Oh, ini sedotan yang tadi bapaknya bilang dari... Ini dari apa, Pak? Dari akar. Akar ya? Dari apa? Samanam. Dari samanam. Itu pohon apa? Termasuk tumbuhan. Oh, tumbuhan. Jadi ini tuh produksinya gampang, cuman... Terima kasih. Dipotong, terus dicuci. Udah? Oh, gitu. Emang udah begini ya tanamannya, Pak? Proses seperti ini, dia itu dapat dinampakkan juga. Bagian dalamnya itu seperti yang dipakai bapak itu. Bikin topi. Berarti ini dalamnya nggak bolong aslinya? Nggak. Apa sudah bolong? Ini dijual. Mau belikan? Enggak, untuk sementara khusus di sini. Khusus untuk tamu-tamu. Kalian mau coba ini di sini. Es kelapa. Iya. Ini segar banget. Oke, ini ya. Udah kasihan dia. Iya. Pas ya. Nih. Aduh. Terus happy. Biasanya dalam dalam itu ada 5 atau 6 lauk. Kenapa soal 5 6 ada rukun iman, rukun Islam. Jadi di dalam dulang, tapi bukan masakan Padang taruh di piring masukin dulang, bukan. Ini makanan khas yang ada di Belitung. Kenapa dia ditutup dengan tudung saji dari pandan? Pandan itu di anyam. Kemudian di atasnya biasanya ada tudung lambak namanya. Belitung. Oh, yang tadi siapa yang terkait? Nah, ini dia sajian makan bedulang. Nah, yang biasanya yang mengangkat dulang ini namanya penghulu gawai. Penghulu gawai, bukan penghulu belalang, film belalang. Nah, kemudian yang masak itu namanya membawa dulang, dia namanya penghulu gawai. Ini yang saya bilang tudung lambak itu, ini yang di apa namanya di rajut, nah itu pakai tudung lambak, dalam artian orang sini menghargai makanan. Demikian, selamat menikmati. Jika ada sesuatu yang kurang dalam hal penyambutan kami, penyajian kami dalam hal makanan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menikmati makan malam di dalam hutan, jarang-jarang sekali seumur hidup. Selamat menikmati. Ya, Bapak Ibu, satu tudung saji 4 orang ya. Makan. Enggak bisa berdua, coba. Jadi coba diatur kelompoknya masing-masing. Nah, kita rugi, kelompok kita gede semua. Aduh, kita gede-gede banget ini kelompoknya. 4 orang ya, Bapak Ibu ya. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak kemas. Itu papaya. Enggak doyan papaya. Itu kok. Itu kok kamu boleh deh. Kamu sebenarnya
Sekian dulu vlog hari ini. By the way, tadi aku gak sempat closing karena udah capek banget dan ini udah sampai kamar istirahat karena besok pagi jam 7 kita udah jalan lagi, oke? Duduh. Oke guys, jadi ini hari kedua. Kita tadi abis breakfast, terus habis ini kita bakal jalan untuk ke Pulau Lengkuas dan Pulau Kelayang. Jadi tonton terus sampai habis. Tidur. Guys, jadi sekarang ini aku udah siap, kita mau ke Pulau Kelayang sama Pulau Lengkuas. Kita akan ke sana naik perahu-perahu di situ. Perahu yang itu sama yang itu. Yuk, siap semuanya. 1 2 3 sampai. Yes, yes, yes. Lengkuas, dari sini ke Pulau Lengkuas kurang lebih 30 menit. Kurang lebih ya, kalau ombaknya, lagi-lagi kalau ombaknya nggak nyolot. Oke, nanti saya nggak bisa teriak-teriak karena kemungkinan suara kapalnya akan gede. Saya nggak bisa teriak-teriak, jadi kalau ada apa-apa bisa langsung ya. Guys, jadi sekarang kita udah ada di Pulau Lengkuas. Itu mercusuarnya namanya Lake House. Ini di mercusuar itu bawahnya itu ada penjara katanya. Oh ya, by the way, kita nggak boleh naik ke mercusuar ya karena udah ditutup untuk umum, jadi kita jalan-jalan di sini aja, kita lihat-lihat. Yuk, ada apa? Kita lihat-lihat di pulau ini ada apa?